Halo 19er, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan mencoba test ride ke Wonosari. Kita udah isi bensin di Evo 3 ini. Perjalanan kurang lebih menempuh jarak 50 km dengan jarak tempuh kurang lebih 1,5 jam arah ke Wonosari. Kita udah makan, kita udah isi bensin. Kita lihat performanya. Kita nolkan dulu kilometernya. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi cuaca di luar saat ini panas sekali, terik, kurang lebih sekitar 31-32 derajat Celcius, dan alhamdulillah temperaturnya kita udah berjalan 5 menit, nggak ada masalah. Ini udah sampai daerah Piungan, sebentar lagi mau nanjak di tanjakan Piungan. Oke. Mulai pendakian, wah. Pendakian di tanjakan Piungan. Mobil nggak ada kendala. Ini hasilnya tuh dingin. Cuman saking panasnya udara di luar jadi masih keringetan. Ini masuk gigi 3. Temperatur normal, semuanya normal. Masih pakai gigi 3 juga. Masih ada tenaganya, jadi belum perlu dipindah gigi kedua. Masih pakai gigi 3, tenaganya masih kuat. Masih pakai gigi 3. Dan ini tikungan Petro. Woi, karena mobil di depan gak kuat, jadi kita ngoper gigi kedua. Ini gigi kedua. Lagi. Weh. Oh, ternyata itu ada mobil depan yang pelan-pelan. Masukin dua lagi. Ini udah melewati setengah pendakian. Kondisi jalanan memang lumayan padat ini. Sempat mati, aduh, karena pakai AC, jadi stasionernya itu naik turun. Dia harus setengah kopling. Kita nyalakan AC-nya lagi. Kayaknya harus emang diservis kaki-kakinya. Bunyi ngik-ngik kayak pernya ini kayaknya. Temperatur setengah lebih dikit. Dan ini kita sampai Bukit Bintang. Oh iya, Bukit Bintang. Ini Bukit Bintang. Iya. Iya, itu Bukit Bintang. Oke. Sepertinya mobil bermasalah di radiator.
Jadi kalau posisinya itu pakai AC, temperaturnya itu cepet banget naiknya. Nah, kalau ini nggak pakai AC, temperatur tuh aman sebenarnya. Nah, ini pasti ada yang salah ini sama radiatornya. Besok kita tinggal cek. Oh, sementara ini kita pakai angin jendela. Yes, mantap. Dan memang Lancer itu emang terkenal born to speed. Wah, kenceng banget nih speednya. Kita pakai gigi 4 aja udah lari 100, masih napasnya masih panjang. Setelah 400 meter, belok sedikit ke kanan menuju Jalan Wonosari, Ponjong. Oke. Belok sedikit ke kanan menuju Jalan Wonosari, Ponjong. Terus sejauh 7 km. Oke, itu treknya lurus. Gigi 2. Gigi 3. Rata, jadi ya wis, kita pelan-pelan aja. Oke, mantap. Km persis. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita udah sampai di Desa Ponjong, tepatnya di depan pemerintahan kelurahan Desa Ponjong. Oke, ini udah malam aja. Kita sudah mau pulang ke Jogja lagi, dan malam ini kita nggak lagi pakai AC sama seperti yang tadi, karena mobil ini ada kendala radiator. Jadi kalau pakai AC itu radiatornya panas. Ini paling ada masalah entah di radiator atau di kipasnya. Besok kita mau cek. Dan malam ini kita mau ngetes. Ini tadi kita udah berangkat ngisi 100.000 bensinnya. Apa dengan uang 100 itu bisa cukup kita nanti sampai Jogja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di kondisi malam di hutan rakyat Wonosari. Nah, ini dia, kita udah berjalan di 112 km dan posisi bensin saat ini masih satu strip di atas batas merah. Saat ini kita udah di pom bensin Kalasan. Dan performa dari Lancer Evo 3 ini emang luar biasa. Kencang banget mobilnya. Dan manuver-manuvernya itu juga enak. Plus juga perpindahan giginya itu taplek-taplek-taplek kayak gitu. Untuk persnelingnya. Jadi memang mobil Lancer tuh digemari buat balap tuh memang benar, karena mobil ini lincah dan enak banget perpindahan giginya. Kita termasuk juga nafasnya juga panjang dan irit tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan besok kita ke bengkel untuk mengecek kenapa ini kok kalau pakai AC bisa panas. Yes, jaga terus kesehatan, jaga terus keselamatan, jangan lupa sholat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.